Enak. Assalamualaikum, hai semuanya. Hari ini masak-masak kita akan bikin bakwan jagung ya. Bakar jagungnya bumbunya sederhana sih. Nanti kita lihat ya gimana cara masaknya. Oh ya, jangan lupa mohon dukungannya, tolong di-subscribe channel ini ya. Untuk bumbu-bumbunya disiapkan tepung penyedap rasa yang mengandung bawang merah, bawang putih, dan daging olahan sih yang lebih enak nih. Merek apa aja boleh, nah telur 1 butir, kita daun bawang, tadi seledri saya lupa beli, jadi saya ganti daun bawang aja sama wortel sama jagung. Karena kita mau bikin bakwan jagung, jadi jagungnya agak banyakin sih. Nanti kita potong-potong dulu ya. Setelah itu kita potong-potong jagung, wortel, dan daun bawangnya. Lalu kita masukkan tepung. Ini tepungnya sekitar 250 gram sih. Setelah itu masukkan telur, kita tambahkan air secukupnya, kita aduk rata dulu ya. Setelah diaduk, kita masukkan bumbu penyedap rasa. Diaduk, kita masukkan bumbu penyedap rasanya. Ini bumbu penyedap rasa yang mengandung bawang merah, bawang putih ya. Merek apa aja boleh. Setelah masukin penyedap rasa, kita cobain dulu. Sekiranya kurang, kita tambahin lagi. Ini tambahkan gula. Terus kita tambahkan penyedap rasa juga. Penyedap rasa kayak mecin, boleh, garam boleh. Lalu kita masak seperti itu. Tunggu sampai kuning, baru kita balik ya. Lalu kita angkat. Nah, udah jadi deh bakwan jagungnya. Caranya gampang kan, cuman modal itu doang, gak perlu ada yang ngulek-ngulek lagi. Yuk kita cobain yuk. Nah, kita cobain dulu ya. Enak, gurihnya pas. Cuman kalau untuk gurih atau enggaknya bisa dicobain ya. Jangan lupa mohon dukungannya di subscribe channel ini ya. Terima kasih dah.